Oke bang kembali lagi bersama -be saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara memberikan judul pada video atau mungkin tag atau mungkin deskripsi ya tapi nggak tahu juga ini bakal jadi tutorial atau bukan atau mungkin ini bakal masuk ke video playlist mana ya saya nggak tahu ya intinya saya ingin aja gitu buat video ini ya biar kalian yang youtuber youtuber bisa ya mungkin mendapat ilmu walaupun sedikit gitu ya atau mungkin kalau kalian udah tahu ya nggak apa-apa gitu ya dan di sini saya sudah punya contoh video saya ya kan. Di sini contoh video saya ada beberapa yang belum dipublish ya di tanggal 28 September ini ya, cuman saya nggak tahu ya ini bakal rilisnya kapan ini video ini karena jujur untuk channel saya ini stok videonya udah lumayan banyak gitu, jadi ya kalau misalnya kalian request video ya delay gitu ya. Nah di sini contohnya saya memiliki judul video yang sangat-sangat singkat gitu ya. Cara convert foto JPG ke PNG ya, jadi ini adalah mewakili sebenarnya mewakili uh, semuanya gitu ya semua dari videonya bagaimana cara convertnya gitu dan sebenarnya jujur ya untuk judul saya nggak pernah nggak pernah terlalu apa ya terlalu panjang dan terlalu lalu clickbait gitu jadi clickbaitnya tuh sampai jijik banget gitu sampai kayak contohnya tuh oh ternyata gitu akhirnya jangan-jangan gitu atau mungkin kuasa Tuhan melawan Tuhan gitu kenapa gitu harus kata-kata yang kayak gitu tuh harus dijadiin judul gitu dan harus caps lock semua gitu padahal nggak harus caps lock juga bisa gitu kan judul yang penting ya intinya udah termasuk semua ke judul gitu ya menurut saya sih ya cuman kalau bisa kalian mau pakai silahkan gitu cuman kalau saya lihat sih yang kayak gitu tuh jijik gitu dan di sini ada contoh video saya nih ya yang udah dipublish juga di sini sebenarnya viewsnya itu cuman ya cuma 160 atau mungkin 135 kecil ya tapi kalau misalnya saya tunggu gitu ya saya tunggu misalnya saya tunggu dua bulan atau mungkin tiga bulan ya contohnya di sini Juli itu sekitar bulan 7 ya berarti April itu bulan 3 ya ini April kasih oh ini masih Maret ya ini Februari malahan ya. Berarti kalau misalnya di Juli ini di ke Februari berarti sekitar 5 bulan ya, 5 bulan di sini saya sudah dapat 18.000 views ya. Dan itu jujur untuk saya itu 18.000 itu untuk saya udah gede banget, udah lumayan gitu ya. Ini padahal saya videonya itu enggak terlalu apa nggak terlalu neko-neko gitu dari judul, deskripsi dan yang lain-lainnya, tapi di sini ada tutorial ngepet online ya. Tapi ya ini memang apa memang sengaja saya memang ya biar apa sih biar penontonnya tertarik gitu tapi nggak terlalu clickbait gitu. Dan sini ada contoh video Video yang lainnya gitu ya. Di sini saya ada video yang, uh, yang ini ya cara meningkatkan kami yang bisa digunakan atau usable. Di sini saya nggak terlalu neko-neko juga sih ya. Dan di sini mungkin kita akan lihat saja di sini contohnya gitu ya. Di sini kita akan klik yang ini ya kan. Nah di sini e, contohnya itu ini 5000 views dan ini udah waktunya 5 bulan tapi ini enggak selalu naik ya tapi mungkin kita nggak akan pakai contoh yang ini ya jadi saya di sini akan menggunakan yang analitiknya itu mungkin yang selalu ditonton gitu ya sampai saat ini minimal 1000 ya dua hari gitu jadi setiap harinya 500 gitu di sini kita akan ke most viewed saja langsung ya kan dan di sini kita akan tunggu ya kan sampai loadingnya beres maklum pintu kamar saya ditutup dan ya indie home memang lagi down ya kalau nggak salah sini kita akan tungguin gak kebuka-buka loh nah di sini kita akan cari gitu ya di sini yang paling sampai saat ini masih sering ditonton sama YouTube itu adalah yang ini ya cara memperbaiki SD card yang tidak terbaca nah jadi di video ini saya membahas gitu ya membahas bagaimana cara mengatasi SD card yang tidak terbaca dan di sini saya jud dari judul nggak terlalu apa sih nggak terlalu parah banget gitu ya nggak terlalu apa nggak terlalu clickbait dan nggak terlalu jijik juga dan untuk tagnya saya nggak terlalu banyak juga ya tagnya nggak terlalu banyak ya kan ini cukup sedikit aja cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cukup 15 tag saya bisa lumayan gitu bisa dapat 150.000 views dan sampai saat ini masih sering ditonton gitu ya. Dan di sini saya membuat deskripsi yang enggak terlalu gimana ya, enggak terlalu neko-neko gitu ya. Di sini saya cuman ini cuman bla 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 tapi yang penting adalah kalian memasang apa kata yang apa sih yang sama gitu. Misalnya di channel YouTube saya, itu kebanyakan cara mengatasi atau cara memperbaiki, misalnya cara memperbaiki laptop yang gitu. Jadi, yang paling banyak itu adalah cara memperbaiki atau cara mengatasi yang gitu. Jadi, ada tiga kata yang sama gitu, dan kalau misalnya saya baca-baca gitu di grup Facebook itu kalau misalnya ada tiga kata yang sama itu kemungkinan rekomendasi bakal dengan kata yang sama gitu jadi kalau misalnya tiga kata sama itu bakal muncul di rekomendasi nah contohnya kayak gimana Bang jadi kalau misalnya kalian buka YouTube gitu ya sini saya akan memilih saja video yang manapun itu misalnya yang uh, mana ya yang ini mungkin ya yang mana ya eh, uh, dunfuk aja deh ya dunfuk di sini kita akan lihat Nah di sini nanti akan muncul yang apa sih yang recommendednya itu kemungkinan lumayan banyak gitu ya video saya gitu. Nah di sini nanti akan muncul ya kalau misalnya ada tiga kata yang sama. Nah itu adalah contohnya ya kan. Dan di sini saya sebenarnya nggak terlalu apa ya nggak terlalu banyak juga nulis deskripsinya. di sini saya cukup uh, memasang kata yang bakal sekiranya bakal dicari sama calon penonton atau mungkin yang mengandung kata kunci atau mungkin keyword ya. dan di sini juga cara memperbaiki SD card yang tidak terbaca. tapi di sini saya sebenarnya uh, menulis cara memperbaiki SD card ya. tapi di untuk di sininya untuk di apa untuk tag-nya ini se seharusnya saya tulis kartu memori ya. di sini tapi nggak ada kartu memori ya. seharusnya saya ditambahin gitu. cuman ya udah udah banyak gitu ya penontonnya juga ya. jadi ya kalau misalnya ini nggak apa, -apa gitu kalau misalnya nggak ditulis kartu memori di tapi kalau misalnya kalian mau nambahin misalnya di deskripsinya karena di sini nggak ada kartu memori dan di sini kalian bisa cari gitu ya di sini micro SD yang tidak terbaca bla bla di sini dan ini ya biar nonton sampai habis biar paham gitu ya Nah di sini ada beberapa kata kunci yang saya tangkap ya. Di sini saya memposisikan saya sebagai penonton gitu ya. Di sini saya cara memperbaiki SD card. Nah, di sini cara memperbaiki SD card ya kan satu dan di sini cara memperbaiki SD card yang rusak. Misalnya di sini tidak terdeteksi ya. Sebenarnya di sini saya bisa Nah, nambahin tag ya yang tidak yang yang rusak atau mungkin yang tidak terbaca karena yang tidak terbaca itu ya rusak juga sih ya. tapi di sini kemungkinan akan ada penonton yang carinya sd card yang rusak gitu ya di sini mungkin saya akan tambahin tag rusak cuman saya kalau misalnya saya mau tambahin ya tambahin aja gitu ya atau mungkin kalau misalkan mau tambahin ya silahkan gitu nah di sini juga saya menggunakan cara memperbaiki sd card yang tidak terbaca ya yang tidak terbaca atau mungkin tidak terdeteksi ya nah di sini tidak terdeteksi tidak, terdeteksi, tidak terbaca ya jadi di sini saya tambahin. Dan di sini saya uh, yang tidak terdeteksi, dan tidak terbaca ya. Di sini tidak terbaca, tidak terdeteksi, tapi di sini saya, saya tidak tidak menulis rusak ya. Cuma kalau misalnya saya nulis rusak kayaknya bakal lebih banyak juga gitu yang nontonnya gitu. Dan di sini kita akan save change saja kalau misalnya kalian melakukan perubahan. Tapi di sini saya akan menunjukkan gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak tidak percaya terhadap saya gitu ya. Saya itu mencoba cara cara saya gitu ya. Cara tadi gitu. Di sini kita akan cari saja cara Uh, mengatasi uh, salah salah nulis mengatasi uh, laptop panas mungkin ya laptop panas di sini kita akan cari saja langsung dan di sini kita sudah melihat ya video di sini ada beberapa ada beberapa channel gitu ya. Channelnya ada 1 2 3 4 4 ya. Dan di sini saya nomor 5 gitu ya. Dan alhamdulillah dengan channel yang apa yang subscribernya cuma cuma 11.000 dan itu cuma 1,6000 ya atau mungkin atau mungkin itu cuma 1.600 views gitu ya. Itu udah dapat peringkat 5 dan yang bawahnya udah ada 3,9 atau mungkin ada yang 31.000 dari jalan tikus atau mungkin dari Pem's channel ya. Ini channel gede juga ya. Itu ya pasti nomor satu gitu. Tapi di sini saya bisa melihat di sini satu ya kan satu video saya dan di sini dua dan di sini kita akan scroll lagi apakah masih ada ya apakah masih ada tiga ya tiga empat ya empat dan masih ada lagi nggak uh, empat lima ya lima 6 gitu ya jadi setiap scrollnya itu kita bisa menemukan 6 video saya gitu di page ini tapi yang paling tinggi adalah yang ranking 5 dan itu yang saya praktekkan adalah yang tadi itu gitu ya yang saya pakai di video-video lainnya gitu dan sini judulnya tidak terlalu apa tidak terlalu panjang gitu dan tidak terlalu apa tidak terlalu bikin pusing gitu ya nah contohnya itu yang menurut saya nih maaf-maaf aja kalau yang punya channelnya nonton nah contohnya kayak gini mengatasi laptop cepat panas overheating padahal sudah dibersihkan secara total nah ini sebenarnya nggak harus gitu ya nggak harus dikasih padahal sudah dibersihkan secara total tapi ya itu suka suka orangnya juga gitu saya nggak punya hak untuk melarang dia gitu nah di situ udah ya kan dan di sini contohnya saya nggak harus uh, memberikan judul yang terlalu apa sih terlalu bikin pusing dan yang apa sih yang uh, simple aja ya saya bikinnya dan intinya kalian bikin aja judul yang kira-kira akan dicari oleh orang banyak gitu jadi kalau misalnya kalian apa misalnya yang judulnya itu yang simple gitu ya dan ya kira-kira yang mengandung keyword gitu ya. Jadi yang harus mengandung keyword itu adalah di judul, di deskripsi dan di tag ya. Kalau misalnya kalian mau itu kalau misalnya kalian mau uh, cari gitu ya di YouTube kalian bisa cari gitu ya. Dan inilah kenapa saya menyarankan kalian membuat uh, channel tentang tutorial karena jujur untuk tutorial ini untuk SEO-nya atau mungkin search engine optimization-nya jujur gampang banget. Kalau misalnya kalian menemukan gitu ya misalnya atau kalau atau atau kalau misalnya kalian membuat konten serupa gitu dan dan kalian pingin cepat naik gitu ya. Kalian cukup copy aja judul judulnya gitu ya kalian cukup copy judulnya ya kan copy judul yang peringkat lima besar lah ya atau mungkin tiga besar kalian cukup copy ya kan judulnya kalian cukup simpan di deskripsi atau mungkin kalian misalnya di sini uh, di sini kita akan uh, cari gitu ya misalnya kita akan enter di sini dan sini dan sini kita akan ketikkan tag gitu ya dan tag kalian enter dan kalian kasih judul judulnya yang ini ya misalnya satu dua tiga empat lima gitu dan ya itu terserah kalian sih ya tapi sebenarnya untuk kasih judul yang dengan judul orang lain itu nggak apa-apa untuk naikin SEO gitu. Dan kalau misalnya kalian mau masukin tag, kalian juga nggak apa-apa sih ya masukin tag. Jadi biar cepat naik juga video kalian. Tapi ya itu terserah kalian juga sih. Ya. Tapi itu menurut saya ya kayak begitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak percaya gitu dengan saya gitu, ya terserah juga gitu. Tapi di sini saya akan membuktikan lagi ya video saya nih ya dengan uh, videonya itu cara mining Bitcoin ya. Dan ini videonya ini saya akan mencoba mencari dengan cara uh, mining ya. Cara mining Bitcoin, Bitcoin pemula. Uh, atau mungkin nggak pemula ya di Android mungkin ya di Android mungkin ya karena kebanyakan ya kalau misalnya sekarang itu lebih banyak pengguna Android daripada komputer atau laptop ya Kalau di Indonesia ya menurut saya karena kalau di jalan-jalan mereka udah punya Android gitu ya kalau misalnya di angkot pakai Android gitu ya jalan pakai Android juga gitu ya Nah sini kita akan enter saja cara uh, mining Bitcoin di Android gratis dan video saya yang paling tinggi gitu ya dan ya alhamdulillah juga gitu padahal di bawahnya ini ada yang 500.000 views tapi ya saya 18.000 gitu ya lumayan gitu udah ranking satu kalau misalnya kalian nggak percaya oh, bang itu kan di laptop lu bang ya itu kan karena lu pakai channelnya ya pasti bakal jadi ke satu ya ya terserah aja sih kalau misalnya lu mau nyobain sendiri ya silahkan gitu dan kalau misalnya kalian masih mau nyoba lagi gitu ya apa ya e, cara mengatasi Mengatasi uh, Nox lag mungkin ya Nox lag Nah sini video saya udah lumayan Ke peringkat ketiga ya Dan alhamdulillah juga peringkat ketiga Dan ya at least kalian masuk uh, Page ke satu ya setidaknya Lima besar kalian masuk dan ya Jadi cukup segitu doang video tutorialnya kayaknya sih ini bukan tutorial sih jadi kemana-mana jadi tadi ngelihat orang yang upload ulang channel saya gitu ya video saya dan ya udah sih kayaknya cukup segitu doang dan intinya kalian cari di judulnya itu jangan terlalu panjang jangan terlalu apa sih jangan sampai titik-titik lah ya jadi ya cukup yang simpel-simpel aja kalian cukup pasang judul yang kira-kira orang bakal nyari gitu kira-kira orang bakal nyari dan ya jadi cukup segitu doang untuk deskripsinya untuk tagnya juga sama gitu ya bang bakal orang cari dan jadi cukup sekian dulu video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Reda Tuka Bekasiat. Dan thanks for watching. Bye-bye.